Apa khabar semua? Anda tahu tak yang sebenarnya pressure yang ditulis dekat sidewall tayar kereta ni bukanlah pressure yang betul untuk kita pump tayar. Kalau kita ikut tu boleh jadi bahaya. Jadi kalau tak boleh ikut yang itu, dekat mana nak check? Dan ada juga orang kata dekat Malaysia ni panas, jadi kena kurangkan sikitlah pressure tu. Kalau tak, tayar tu meletup. Ha, jadi video ni akan menjawab persoalan-persoalan ni dan harapnya lepas ni anda sebagai pendengar Hasbullah Syarah dah tak confuse lagi time nak isi angin tayar. Jadi yang pertama sekali, tayar sebenarnya adalah antara komponen yang terpenting dalam kereta kita. Sebabnya waktu kita drive tu, satu-satunya kontak yang kereta kita ada dengan jalan adalah tayar. Benda lain memang tak bersentuh dengan jalan ni. Jadi kalau tayar tu kita letak angin tak betul, mulalah kejap lagi kereta rasa berat lah, kereta kuat makan minyak lah, kereta hilang traction lah, tayar cepat haus lah dan macam-macam lagi masalah. Sebab tu saya katakan tayar ni antara part yang paling penting. Tapi mostly orang tak heran pun pasal tayar ni, betul tak? Jadi kalau contohnya tayar kita ni angin dia terkurang, apa akan jadi? First sekali, tayar tu of course lah kita akan nampak dia macam leper sikit dekat bawah tu. Maknanya kontak patch antara tayar dengan jalan tu akan jadi besar. Bila kontak patch ni terlalu besar, geseran pun akan meningkat. Dan kesan dia kereta kita kena bakar lagi banyak minyak untuk overcome geseran ni. Tapi dalam keadaan tertentu, contohnya off-roading yang ekstrim, memang dia orang akan kurangkan angin tayar ni untuk dapatkan sebanyak mungkin traction dengan jalan. Jadi dalam keadaan yang macam ni, okeylah kalau nak kurangkan angin tayar tu. Tapi atas jalan biasa, kereta kita akan kena guna lagi banyak minyak. Dan bila besar sangat contact patch ni, ada kemungkinan juga yang sidewall kita tu pun akan sentuh jalan juga sebab dia dah lembik sangat. Padahal sidewall tayar ni tak dicipta untuk sentuh tanah. Jadi tayar kita tu akan cepat rosak. Dia makan track tu pun tak sekata dekat luar dengan dekat dalam tayar. Okey, jadi kita nampak memang tayar kita ni tak boleh kurang angin. Tapi boleh tak kalau kita pump banyak sangat angin ni? First, of course lah, kalau tayar tu kita pump banyak sangat angin, dia akan jadi keras gila. Korang pernah tak pump bola tu terlebih? Memang sakit kaki nak sepak bola tu. Bila tayar kita ni keras sangat, yang pertama kita akan takut dia pecah lah. Sebab bila tengah laju, suhu tayar ni akan naik dan pressure pun akan naik sekali. Kemudian, bila tayar ni keras sangat, traction tayar tu dengan jalan akan jadi kurang dan kereta kita akan mudah skid. Plus, ride kita tu akan jadi kasar lah. Jadi sekarang ni timbul masalah safety pula. Takut kita lose control kereta tu. Tapi ada juga kegunaan tayar yang terlebih pump ni. Contohnya, kalau kita nak drift kereta kita. Jadi, bila nak drift ni, kita nak tayar belakang tu kurang traction dan tayar depan lebih traction. Jadi, diorang akan pump keras-keras tayar belakang ni dan kurangkan angin tayar depan sikit supaya belah depan kereta tu melekat atas jalan. Itu kalau nak drift lah. Ha, kalau kita tak drift, baik jangan terlebih pump. Jadi dekat mana kita nak tahu tekanan yang betul kalau kita nak pump angin tayar ni? Ada orang kata tengok dekat sidewall tayar tu ada tulis berapa PSI nak kena pump. Contohnya dekat sini dia tulis 51 PSI. Gila banyak. Tapi sebenarnya, cara yang betul untuk kita tahu berapa pressure nak kena pump ni adalah kita buka pintu driver tu. Dan biasanya kita akan nampak satu stiker dekat B pillar kereta kita. Betul-betul dekat tepi driver tu. Ha, dekat situlah manufacturer tulis recommended pressure untuk tayar depan dengan tayar belakang kereta kita. Kenapa tak boleh tengok dekat sidewall tayar tu? Sebabnya dekat sidewall tu dia menunjukkan maximum pressure yang tayar tu boleh handle. Itu macam safety limit dia lah. Kita pula bukan nak maximum pressure, tapi kita nak optimum pressure. Dan pressure yang optimum ni ada ditulis dekat B pillar tu. Jadi kena ingat tau, jangan pump ikut pressure dekat sidewall tayar kita. Boleh jadi bahaya tu. Contoh dulu saya pakai Beza. Memang manufacturer recommend 36 PSI. 36 ni kalau ikutkan dah tinggi lah. Kereta yang saya pakai sekarang pula, recommended pressure 32 PSI saja. Sebut pasal tekanan ni kan, kalau anda tekan butang subscribe, ha, mesti tak rasa tertekan lagi lepas ni. Tapi ada pula orang yang berteori katanya dekat Malaysia ni panas. Jadi kalau kita pump ikut recommended pressure tu, nanti tayar tu terlebih keras. Ha, saya pun tak pastilah mana datang idea ni. Sebenarnya kalau anda nak tahu, dekat Eropah pun panas juga waktu musim panas dia tu. Kalau dekat UK tu datang musim panas, boleh cecah 40 darjah Celsius. Lepas tu dia kering tau, jadi kita tak berpeluh. Memang rasa macam dalam oven. Dekat tempat kita pula dalam 30 degree je macam tu.
Pernah sekalilah tahun 98 dulu sampai 40 darjah Celsius. Sekarang ni tak lagi. Jadi jangan risaulah kalau manufacturer tayar kita dari Eropah atau dari mana-mana pun, suhu negara kita ni masih okey. Cukup sekadar kita ikut saja apa yang manufacturer tu recommend dan tak perlulah untuk kita kurangkan sikit tayar pressure kita. Baik, jadi bila anda dah tahu macam mana nak cek tekanan yang betul untuk isi angin tayar kita ni, berapa kerap pula kita nak kena cek dengan refill angin tayar ni? Baik, secara general, angin dalam tayar kita tu dia akan berkurang sebanyak 1 PSI setiap bulan. Ini general estimate lah. Mungkin kurang dari 1 PSI dan mungkin lebih ikut condition tayar tu. Tapi pendek kata, lama-lama angin memang akan keluar jugalah dari tayar kita. Jadi sebaiknya kita cek pressure tayar kita tu setiap 2 minggu. Paling lama tak cek pun sebulan lah. Ha, sebulan sekali pun takkanlah tak boleh cek tayar tu kan. Tapi kalau kurang dari sebulan pun, kalau anda perasan nampak macam tayar tu kurang angin je, pergilah mana-mana stesen minyak untuk pump tayar. Kalau tayar anda cepat sangat hilang angin, mungkin juga ada slow puncture. Tapi itulah, kadang-kadang kita pergi dekat stesen minyak pun ada pump yang rosak. Saya pernah terkena, tayar tu dah lah kurang angin, lepas tu pump tu pula rosak. Lagi banyaklah angin keluar dari tayar tu. Memang stres sikit kalau jadi macam ni. Dah nak kena pergi stesen minyak yang lain pula. Lagi satu, kalaulah kata kita ni dah sibuk sangat ataupun memang tak reti sangatlah nak isi angin tayar ni, takut tangan kotor ke apa ke, anda sebenarnya boleh singgah je dekat mana-mana kedai tayar dan minta tolong pomen tu isikan angin tayar anda. Diorang ni kalau buat kerja tak sampai seminit dah siap dah pun. Lepas tu dia akan tolong check lagi tayar pressure kita ni betul ke tidak. Setakat ni kalau saya buat macam tu, tak ada lagi lah mekanik minta bayar lagi. Dia kasi percuma je. Ini kalau kata kita tak nak sangatlah ambil tahu pasal tayar kita, boleh hantar dekat kedai suruh dia isikan angin. Cuma kalau lambat sebab dia banyak customer lain, ha, dah kena tunggulah kejap. Tapi bagi saya rimas juga tiap-tiap bulan nak tunjuk muka dekat kedai tu minta tolong isikan angin, betul tak? Apa kata kita isi je sendiri dekat stesen minyak tu. Lagipun kalau tayar kita kurang angin waktu malam contohnya, mana ada kedai tayar buka kan? Tetap nak kena isi sendiri juga. Dia asalkan anda tahu pressure berapa nak kena isi je, dah senang dah. Yang peningnya kalau tak tahu berapa tekanan nak kena isi tu. Jadi sekali lagi, kalau nak check, buka pintu belah driver dan tengok dekat B pillar kereta kita. Jadi tekan butang subscribe dan jemput tengok banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.